Okay, yes, anda memang bijak sekali. Okey, selama 2 hari saya berada di SMK Subang Bestari. Saya berkongsi tips untuk skor kertas 2 Pendidikan Seni Visual SPM buat anak-anak murid di SMK Subang Bestari. Saya juga turut mengingatkan, jangan lupa sediakan peralatan untuk mewarna dan melukis sebelum menjawab kertas 2 SPM. Okey, bawa pensel dan pemadam untuk melukis. Untuk mewarna pula, jangan lupa sediakan beberapa saiz round brush untuk mewarna dan juga blend, 2 bekas air, kain atau tisu, warna, palette. Jangan lupa ya. Dan pensel warna untuk hasilkan jalinan serta formula untuk mewarna, iaitu 3 kod warna. Anda semua tahu kan? Okey. Okey, ada tau yang semata-mata beli bros kerana nak datang kelas saya tau. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama, nama siapa? Afif Denny. Okey, anda memang bijak seni. Yeay, seorang lagi mana? Tengok, tengok bros, tengok bros. Ui. Happy aku. Next, cikgu seni mereka akan pilih karya yang terbaik. Bukan senang nak pilih. Tengok tu, cantik tak? Dapat bag yang bersama Azwan. Tahniah buat panitia Pendidikan Seni Visual SMK Subang Bestari kerana menganjurkan program kecemerlangan SPM kali ini. Yang paling istimewa bersama bijak seni Cikgu Irma. Doa saya, doa guru-guru dan juga doa ibu bapa sentiasa mengiringi calon-calon SPM bagi SMK Subang Bestari agar terus cemerlang dalam peperiksaan SPM. Okey? Buat yang terbaik, anda memang subest. Panitia Subest, good luck. Dah ke belum? Dah. Okay, ready? Subest.